Halo Bray, selamat pagi. Hari ini tanggal 17 September 2023. Baba mau lakukan pruning pada pohon anggur Julian. Usia tanam pohon anggur Julian sampai sekarang itu 6 bulan. Untuk pemangkasan, kita lihat dari setiap tersier martabat mana yang potensial. Potensial yang dimaksud ini mulai menggendut, dan karena ini pembuahan pertama, Baba lakukan pemangkasan di setiap 5 mata tunas bat. Jadi setiap tunas bat 1, 2, 3, 4, 5 potong. Untuk tersier yang terakhir, dia tumbuh dari tunas bat karena pas waktu dilakukan pemangkasan tunas batnya pecah dan Baba rawat jadi tersier. Maaf video kali ini kurang efisien penjelasannya dengan videonya karena pas Baba lakukan recording itu susah. Pruning sekalian record itu susah, makanya videonya nggak terlalu bagus. Tapi yang jelas untuk hari ini prosesnya pruning, setiap tersier kita lihat mana mata bat yang potensial, itu baru kita lakukan pemangkasan pembuahan. Tapi di sini Baba pakai setiap 5 mata bat ke atas itu Baba pangkas pembuahan. Dan ini hasil setelah kita pruning tadi, daun di bawah mata bat kita buang semuanya. Oke Bray, video kali ini segitu aja tentang proses pruning anggur Julian usia 6 bulan. Nanti Baba bakal update lagi perkembangan setelah pruning akan seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share jika video ini bermanfaat. See you next video, Bray!